Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Komnet, Komenin Netizen. Dengan saya yang lagi nganggur, lagi nyari kerjaan, barangkali ada yang butuh tenaga. Yuk kita bahas tentang kode-kode mudik pakai motor. Ada Kalau ada, kalau yang belum tahu ada kode, kalau lagi mogok butuh bantuan ada kodenya. Kita lihat di Google dulu, mudik itu apa sih? Mudik, 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 mudik. Kita ketik mudik. Mudik. Itu apa sih? Mudik adalah kegiatan perantau atau pekerja migran untuk pulang kampung ke halaman. Mudik di Indonesia identik dengan tradisi tahunan yang terjadi menjelang hari raya keagamaan, misal Lebaran, Natal, Tahun Baru, Idul Adha, dan Hari Besar Nasional. Ya. Mudik itu artinya mulih disik, jadi pulang sebentar, bukan mulih ke udik, bukan. Jadi pulang sebentar untuk, kalau mudik itu pulang sebentar untuk balik lagi ntar kalau udah waktunya balik lagi ke perantauan, namanya mudik. Singkatan dari mulih disik, mulih disik. Pulang dulu atau pulang sebentar. Kita lihat apa tuh kode-kode mudik pakai motor ya. Utamanya kan pakai motor itu sebenarnya kan rada bahaya itu. Tapi ya namanya pengen mudik. Daripada di kampung gak ada motor, tuh kadang minjem motor susah. Ya orang mepet. Sebenarnya murah naik bis sih kalau dihitung-hitung. Tapi ya di kampung itu kalau gak ada kendaraan ya susah. Aduh, kode-kode motor ya. Apalagi yang nggak ada sekeluarga ngerantau semua tuh, wah susah banget, kemana-mana nggak bisa. Angkot kalau Lebaran suka libur. kode tata. Nah ya. Nih, untuk saudara-saudara semua yang mudik dengan kendaraan motor, ketika motor trouble atau mogok butuh bantuan, mohon berikan kode dengan menyimpan helm di belakang sebelah kanan dekat knalpot ya. Biasa kode ini dipakai teman-teman komunitas motor ketika motor mereka trouble dan butuh bantuan. Semoga dengan ini bisa saling membantu nih. Tipsnya dari mudik bareng pakai motor nih. Tahun kemarin trouble di Karawang, beruntung ada yang nawarin step sampai bengkel posisi malam. Mau bilang terima kasih, dianya langsung jalan. Semoga orangnya di grup ini sehat selalu, ranjar rezekinya tuh. Siap, terima kasih saudara seperjuangan tuh. Mohon maaf siapapun itu kalau memang butuh bantuan harus ditolong tuh. Nih contohnya kayak gini nih, kalau mogok.
Maaf kuotanya tetap kok nggak bisa ya. Pakai wifi koin dulu ya, nggak bisa. Pokoknya ini motor kanannya helm tuh, kanannya tuh kelihatan kan tuh. Ini kejadian seher jebol dan cat tuh kanan. Ini lagi nih untuk dulur-dulur semua yang mau mudik kendaraan motor ketika jalan terobol butuh bantuan teman-teman. Itu sama nih, maaf selain mogok ini tuh talai rapia nih untuk menghindari kesalahan dalam mengikuti arah dari belakang. Bagi yang belum hafal jalan, misalnya untuk jalur utara kode warna biru dan untuk jalur selatan masih belum ada, hanya masukkan saja. Mohon sedulur, terima kasih. Tuh, ada kode lagi nih yang nggak hafal jalan padahal udah ada tanda jalan. Ini Pemalang pakai biru tuh. Ih, malah. Kodenya. Ya dulu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga membantu.